katanya lelaki itu buat perut, lelaki buat perut, pernikahan membuat hidup gak enak, plus lelaki curang, gak siap mati, perempuan yang disuruh siap mati, yang disuruh hamil 9 bulan, yang disuruh muntah-muntah, yang disuruh kepanasan, yang disuruh taruhannya mewah, yang disuruh kecantikannya bubar. Dia, Masya Allah, 5 tahun, begitu hamil, kacau balung dia. Makanya orang-orang luar negeri yang gak punya iman, yang gak punya iman, tidak mau menikah. Kenapa? Takut nyawanya hilang, takut cantiknya hilang, takut hidupnya repot. Tapi alhamdulillah, kita di Indonesia, mayoritas umat Islam, dan semuanya siap menikah. Hanya saja ada sedikit perubahan undang-undang pernikahan. Saya akan kembalikan seperti jati diri bangsa ini, leluhur negeri ini. Perbedaan yang ada kita bisa bicarakan dan kita bisa adu argumen berdasarkan data, fakta, dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa ibu-ibu yang ada di sini mentalnya kalah dengan nenek-nenek kita, mentalnya kalah dengan leluhur kita. Dulu ibu-ibu kalau umur 20 tahun belum menikah langsung dapat julukan perawan tua. Betul-betul dapat julukan perawan tua. 20 tahun udah dibilang perawan tua. Makanya kalau saya ceramah ada kalimat saya agak kasar, tapi itu betul. Jadi kalau nenek-nenek kita zaman dulu, iya kalau zaman sekarang umur 30 tahun belum nikah, maka mungkin kalimatnya bukan lagi perawan tua, tapi perawan bosok. Kenapa bosok? Ya udah terlambat tua. Makanya nanti kalau kita lihat sejarah, nenek-nenek kita menikah umur 18 tahun sudah ketuaan, 18 tahun udah punya anak, 17 tahun udah punya anak, menikah umur 12, 13 tahun. Kenapa? Nenek-nenek kita menjalankan syariat Islam, perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang udah masuk usia baligh, perempuan hendaknya segera dinikahkan, dan perempuan baligh rata-rata umur 10-11 tahun. Perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki. Kenapa? Nanti calon presiden Bapak Ibu Masih akan menjelaskan. Sabar ya Bu, semua yang saya ungkapkan ini berdasarkan data valid dari nenek-nenek, kemudian juga ajaran Pancasila, sila pertama yang tidak terbantahkan, ketuhanan yang maha esa. Artinya bangsa ini tidak boleh fondasinya persatuan Indonesia, tidak boleh fondasinya keadilan sosial, fondasinya harus ketuhanan yang maha esa. Artinya kalau fondasinya bukan sila pertama, tidak akan ada persatuan, tidak akan ada keadilan. Tapi kalau fondasinya itu ketuhanan yang maha esa, maka akan tercipta yang namanya empat sila yang lain. Karena itulah ketuhanan yang maha esa letaknya paling tengah dan gambarnya bintang dari emas yang hanya menyala. Apa itu simbol ketuhanan? Ada dalam dada, ada dalam jiwa. Jiwa siapa? Garuda Pancasila. Kalau ini menyala, maka dia akan menoleh ke kanan. Kalau ini menyala, maka dia akan mengepakkan sayap meskipun parkir. Aneh itu. Garuda Pancasila itu parkir, tapi gak minggu. Parkir bertengger, tapi gak minggu. Parkir, tapi mengepakkan sayap. Kita barokah, pansok, itulah prinsipnya. Kenapa? Karena sudah kena cahaya Allah, sudah kena nur ilahi, sudah kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan sila pertama untuk umat Islam
kemudian dikatakan putu pokok kok dari no perawan bosok perawan tuh dua jangan sampai seperti itu. Bu, ibu, ibu beri anak perempuannya menikah umur 12 tahun atau 17 tahun udah saya ini kakek buyut saya
yang imami dan ngajar di Masjid Agung, dan bapak dipati dimakamkan di area belakang Masjid Agung. Karena kayak saya meninggal usia 93, di mana? Kudus. Jadi Kudus, rumahnya di mana? Belakang Masjid Simpang di situ. Dimakamkan di Krapia, ya dimakamkan di sana. Bibi saya tinggal satu masih di Kudus. Saya dari kecil mainnya di Kudus. Jadi hubungan saya dengan Kudus itu mungkin lebih erat dari yang lain. Ya lebih erat dari yang lain. Saya naik mobil masuk sini tadi bersyukur, alhamdulillah. Akhirnya kakek saya bawa saya ke sini. Ya bawa saya ke sini. Salah satu murid kakek saya adalah Bakdola Salam Kajen. Bakdola Salam Kajen rahimahullah itu pernah ngomong sama murid-muridnya, ngomong sama teman-temannya, nanti kalau Habib Ahmad Segol jangan disolatkan sebelum saya yang menyolatkan. Itu kata Pak Dolan Salam Kajen almarhum. Saat itu kakek saya meninggal, ya belum seperti sekarang. Sekarang WhatsApp, handphone, Facebook, informasi cepat. Dan kami keluarga tidak tahu kalau ada wasiat Mbak Dolan Salam seperti itu. Subhanallah, jenazah kakek saya dimandikan, dikafani, diangkat, ditaruh di rumah, belum ke masjid, ditaruh di rumah, jenazah pas mau turun Mbak Dolan Salam dengan tongkat kayunya, ya Masya Allah itu jalan masuk rumah, tongkat ditaruh, gak pakai ngomong apa-apa, langsung depan jenazah. Allah warisannya yang mengusir penjajah.
pasti, gak mungkin S2 IAIN bisa mengalahkan ahli yang besar, besar keren. Kenapa? Karena ahli yang besar keren belajar bahasa Arab semua kita, belajar fikih semua kita, belajar hadis semua kita, belajar tasawuf semua kita. Kalau yang sekolah di kampus hanya mengambil satu kejuruan bahasa atau mau mengambil dakwah atau mengambil Al-Quran, semua santri mutafatin dikulifan menguasai semua bidang dalam keilmuan Islam. Sayangnya disini ciri khas Indonesia ucuk tinggi salam sayangnya Pak. Mudah-mudahan terus nanti yang mengusulkan. Sampai hari ini negara belum memberikan gelar untuk lulusan pesantren. Kok dapat gelar harus kuliah, belum, dan yang lebih menyedihkan, akhirnya pesantren diturunkan, pesantren di bawahnya universitas. Dari anak pesantren harus ikut dulu pendidikan dapat, baru bisa masuk ke kampus. Baru dapat gelar. Padahal anak Alia lawan dosen menangkan masuk. Sampai tobat ngantri hanya 7 bulan. Sekarang aja ada semua. Betul kan? Saya ngantri cuma 7 bulan. Bagaimana dengan yang ngantri 7 tahun? Yang ngantri berapa? Tahun. Yang ngantri 4 tahun. Tapi negara belum hadir memberikan gelar sarjana pesantren. Makanya nanti program saya ketika mencalonkan jadi presiden, saya akan berikan gelar untuk semua lulusan alia dengan sarjana pesantren. Dan itu murni milik Indonesia. Iya, masa dikit-dikit itu kalau dari Mesir dapat gelar itu. Dari Mekah dapat gelar apa? Dari pesantren Indonesia tidak ada gelar, tidak ada gelarnya. Sementara kan ilmuannya jelas, buku yang dipakai jelas, literaturnya jelas, ya hasilnya jelas, tapi belum dikasih gelar oleh negara. Memang pesantren tidak butuh gelar, tapi negara butuh memberikan gelar untuk rakyatnya. Agar apa? Menunjukkan pada dunia rakyatku orang-orang yang terpelajar. Memang mungkin banyak orang yang gak sekolah di sekolah umum, tapi santri di Indonesia jumlahnya luar biasa. Setuju ibu-ibu? Pilih saya tahun 4000 masehi. Kenapa kalau ngomong seperti ini? Siapa tahu nanti ada yang mengambil terus menyampaikan pada yang lain. Yang ketiga, ini baru dua. Nanti pengajiannya akhir saja di umumnya orang pintar, siapa tahu ada yang bisa menyampaikan. Kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, saya akan merubah terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran yang ada sekarang ini dan disahkan oleh Kementerian Agama, ya, dan dipakai baku, itu tidak bisa dipakai untuk jadi pegangan umat Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang berpegang pada terjemahan Al-Quran haram hukumnya. Kenapa? Karena terjemahan Al-Quran bukan tafsir. Terjemahan dan seringkali terjemahannya jauh dari isi tafsir. Contoh, wajadaka Allah fahda, dan biar Allah menemukan engkau Muhammad SAW dalam keadaan tersesat.
sebelum engkau dicopot, sebelum engkau dicopot, tolong rubah terjemahan hal buat tim sederhana sih nasional, ahli sastra, ahli tafsir, semua kumpulkan buat sehingga mungkin sebelum kamu diganti, sebelum kamu dicopot, karena saya punya biasa, beliau akan dicopot. Alhamdulillah, bulan berikutnya beliau dicopot. Bulan berikutnya beliau dicopot. Yang penting udah saya sampaikan. Kalau yang mau ngomong, ini ide-ide. Ya, siapa tahu nanti ada yang terekam di kepala, di hati. Siapa tahu suatu saat ketemu presiden, ya, ketemu menteri, sampaikan Pak. Hari santri sudah ada, gelar untuk santri belum ada. Betul ya? Hari santri sudah ada, gelar untuk santri belum ada. Saatnya santri diberi gelar khusus yang memang beda dengan kampus. Memang beda. Santri yang hatam kitab ini berdasarkan disensi dari kakak dari pesantrennya, maka dapat gelar. Selesai. Sekarang saatnya selama itu tadi muka cuman bu selama saya singkat gak panjang. Ibu tahu gak ibu diciptakan dimana? Banyak orang yang agak kawasan usul Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, tanahnya diambil dari bumi, diambil dari bumi, dicampur air jadi lembut, dibentuk oleh Allah jadi jasad manusia, diletakkan di luar surga, diletakkan di luar surga, didiamkan 40 hari. Setelah itu dibawa masuk surga, ditiupkan ruh, ditiupkan ruh, jadilah Nabi Adam alaihissalam. Wanita saat itu sudah ada belum? Nabi Adam sendirian. Jalan-jalan di surga sendiri, Masya Allah bu. Siapa yang gak senang di surga? Surga bukan Kudus, bukan Solo, bukan Jakarta, bukan taman-taman yang indah. Jannah, surga. Masuk ke surga Nabi Adam alaihissalam dengan semua keindahannya, termasuk ulama yang mengatakan semua bidadari sudah ada di dalam. Jadi bidadari sudah ada. Jangan dianggap surga kita gak ada, gak ada bidadari. Bidadari, tapi subhanallah, bidadari berbeda dengan manusia. Nabi Adam belum menggunakan tubuh ahlul jannah, tubuh Nabi Adam, tubuh ahlul arad, tubuhnya penghuni bumi. Karena itu yang cocok dengan bidadari. Bapak-bapak, jangan khawatir, nanti masuk surga, tubuhnya tingginya seperti Nabi Adam, tapi bentuknya berbeda, bukan jasad. Daging seperti ini. Subhanallah, gile, Nabi Adam kesetia. Semua nikmat ada, makan apapun ada, kolam renang model apapun ada, minta apapun dikasih. Kesetia. Kenapa kesetia? Sendiri. Gak punya dong teman. Gak ada yang mendampingi. Gak ada yang diajak bicara. Tanah, perempuan bukan dari tanah, tanah yang sudah diolah jadi
diciptakan untuk menghapus kesunyian, menghapus orang yang hampa, orang yang merasa kurang. Karena itu kata Nabi, dunia ini indah mata, sesuatu yang menyenangkan. Walaupun itu matahari, tetapi yang paling menyenangkan di dunia al-mar'atus shalihah, wanita yang shalihah, wanita yang shalihah. Satu wanita shalihah menghasilkan yang luar biasa, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa itu? Ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Hana, Sayyidatuna Hana disebutkan ketika hamil. Masya Allah, saya belum ketemu lagi yang ini seperti ini. Hamil itu nadat. Nadatnya apa? Saya wakafkan janin saya lillahi ta'ala untuk jadi petugas pengurus masjid, pembantu masjid. Anaknya masih perlu sudah diwakafkan. Mungkin kalau ibu zaman sekarang tidak dulu. Kalau menyebabkan, diwakafkan ke pesantren. Ruwet diwakafkan ke pesantren. Kalau menyenangkan diemah, emang. Ini tidak. Ambil. Nada, kalau lahir, akan diwakafkan di pesantren. Di pun bayi magdis. Tapi ternyata lahirnya perempuan. Bukan lagi laki. Saat ikhlas ibunya gelok. Gelok yang kenapa? Wah, kalau perempuan nadanya gak maksimal. Karena perempuan ada menstruasi. Perempuan ada keterbatasan emosi. Ngurusi masjid kurang bisa maksimal. Nanti ada waktu gak bisa masuk masjid. Nyesel, karena sedekahnya kurang besar. Sedekahnya kurang besar. Ditegur sama Allah Ta'ala. Perempuan yang aku beri mereka, perempuan yang saya beri beda, sehingga ternama yang akhirnya diasuh oleh Nabi. Siapa Nabi Zakaria alaihissalam? Siapa Nabi Zakaria? Kakak ipar, tapi masih kecil ini ya, masih balita, diasuh, belum balik. Yang asuh adalah seorang Nabi. Gimana cara Nabi asuh? Ditaruh kamar ibadah, namanya mihrab. Musola dikunci di jempol. Itulah letaknya pendidikan anak sejak dini. Jangan biarkan anak perempuan di masa-masa awal kelulusan, gak jelas, sehingga menyimak informasi tanpa bisa disaring. Hati-hati telinga dan mata, itu alat untuk masuknya setan ke dalam hati. Dikunci di jempol, gak ada yang boleh masuk. Nabi Zakaria gak suruh orang ngasih makanan. Beliau sendiri yang nyerahkan makanan. Beliau yang datang. Gembongnya dibuka. Kaget. Kenapa kaget? Setiap kali buka, ulama tidak boleh. Bukan sekali waktu. Ulama setiap kali buka gembong, wajah gawain dalam respon. Di tempatnya Siti Maryam ada makanan. Ajaibnya, makanannya tidak ada di kampungnya, tidak ada di desanya. Makanan luar negeri, bukan makanan dalam kota. Hari pertama Nabi Zakaria diem. Mungkin Nabi yang ngasih apa-apa gitu. Masih belum buka. Hari kedua belum buka. Tapi setiap kami buka kok ada. Akhirnya penasaran, nanya, dari mana kamu dapatkan ini banyak? Semua dibuka. Gak ada orang yang masuk kembali. Saya jawabannya sebetulnya ya agak nyindir. Bagaimana Nabi nanya, dijawabnya dari Allah, dari Allah. Kemudian ditambah ini, seringkali orang bawakan kisah ini mandek di situ. Jangan mandek di situ, karena kuncinya kalimat selanjutnya. Apa kalimat selanjutnya? Inna Allah yaj'alu ma yasha'u bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah kasih rezeki pada siapapun diberi kisah. Gak bisa direncanakan oleh manusia, gak bisa dihitung-hitung oleh manusia, gak bisa diprediksi oleh siapapun. Allah mau kasih, ya kasih. Saat itulah Nabi Zakaria seperti disentik peringatan. Kenapa? 90 tahun umurnya belum punya anak.
perempuan. Di situlah kita bisa lihat karomah. Minta sama Allah, minta apa? Anak. Selesai doa, masih dalam keadaan pikir, malaikat nyamperin. Dia sih tahu Allah kasih kamu anak lagi. Di situlah kita bisa lihat kakek, kakek bahagia. Masa bisa? Masa 90 tahun loh. Doanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.